Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'walah. Alhamdulillah. Semangat juga jemaah semuanya ya. Semangat Ramadan. Alhamdulillah. Semangat itu datang dari karir yang bisa. Lemah semangat datang dari karir yang anda bisa. Jadi karir ini ada yang baik, ada yang tak baik. Itu dalam Quran disebut ya. Dalam Quran disebut karir ada dua. Ada yang support malaikat dan karir yang baik itu malaikat. Karir yang baik itu malaikat, disupport oleh Allah. Itu dia ayat tentang karir yang paling menarik, surah Fussilat. Dulu biasanya ramai yang bawa Quran ya. Surah Fussilat halaman 480 ayat 31. Surah Fussilat tentang karir yang bisa ada dalam Al-Quran. Karir ini bahasa apa kan? Bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Karir itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Maknanya karir yang sentiasa mendampingi, yang sentiasa bersama. Karin, kalau untuk kita ini orang biasa, karin itu teman baik. Karin itu teman baik, teman sehati dan sejiwa. Ada dalam sama ada hikmah ataupun hadis lupa ya, dicakap. Anil mar'ila tas'al sal an qarini. Kalau kamu ingin tahu seorang itu siapa, nak mengenal identiti seseorang, tanya siapa temannya. Fasal an qarini, tanya karinnya. Karin itu teman baik kalau manusia. Kalau bagi suami istri, suami itu karin, istri itu karinah. Istri itu karina, karinatul hayah, teman hidup, artinya istri. Karin, teman baik. Dalam surah Fussilat, karin yang bisa ini disebut wali. Ini sinonimnya, kata seerti. Bila kita tengok nanti tafsir, tengok ayat 31 ya. Kalau ada Quran boleh baca perlahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Bila dilihat tafsirnya, aulia di sini maknanya karin. Subhanallah. Aulia maknanya karin. Jadi dalam Quran dipakai dua-dua. Dipakai aulia, dipakai karin. Aulia ini jamak kepada wali. Wali. Wali itu artinya pelindung, pembantu, penolong. Jadi malaikat karin yang bisa ini melindungi, membantu orang beriman. Apa perlunya dibantu, dilindungi? Pasal saingannya berat. Karin yang jahat tadi, syaitan. Ini banyak disebut dalam Quran. Banyak sekali dalam Quran. Jadi opposite karin ini wali. Wali itu maknanya
penjaga beliau. Macam kita nih Pak, ada orang mau kawin, siapa walinya katanya? Artinya siapa yang menjaganya? Subhanallah. Qarin lawannya apa? Wali. Wali itu makna penjaga. Kalau waliullah, orang yang dijaga Allah, orang yang mencintai Allah. Ini kita karena paham istilah dulu ya. Memahami istilah Al-Quran dulu nih. Memahami istilah Al-Quran. Allah itu juga wali. Orang beriman juga wali. Ini perkataan yang boleh digunakan banyak. Ikut dia punya ayat. Ini waliullah. Sering dengar kan? Ini waliullah. Wali itu jamaknya aulia. Nah, ini dalam surah Fusilat ini, nahnu auliaukum. Kami ini yang bercakap malaikat tuh. Yang bercakap malaikat. Nahnu auliaukum. Kami ini wali. Wali, aulia itu jamak tadi ya. Jamak kepada wali. Wali satu, aulia jamaknya. Qarin jamaknya apa? Ada juga dalam subhanallah. Dalam surah Fusilat juga dalam ayat 25. Tadi 31. Di sebelah saja ada jamak pada qarin wa qayyadna lahum qurana. Qurana. Ayat berapa tadi? 25. Surah sama. Sebelah kanan ayat 25 jamak kepada qarin qurana. Sebelah kiri jamak kepada wali aulia. Aulia ini paling kurang ada 3 maknanya. Pertama manusia, waliullah. Kedua malaikat yang menjaga orang yang beriman. Wali ya. Kemudian Allah juga wali. Tengok ayat 257 suratul Baqarah. Halaman 43. Allahu waliyul ladzina amanu. Oh, dulu masa ditutup rata-rata ada pegang Quran, Pak. Ini banyak Quran sampai ya. Boleh ambil, Pak. Rehal ada, Quran ada. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ah. Halaman 43 ayat di atas sekali, perkataan di atas sekali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali kepada orang beriman. Artinya pelindung. Allah itu melindungi kita ini. Dengan apa? Dikasihnya malaikat sebagai wali. Dan dipilihnya orang itu sebagai wali. Hamba itu wali, malaikat itu wali, Allah juga wali. Tiga-tiga wali. Tiga-tiga wali. Lawannya qarin yang jahat, asy-syaitan. Di bulan Ramadan kekuatan qarin yang jahat syaitan dilumpuhkan Allah. Bagi peluang kepada orang beriman supaya orang beriman tadi menikmati manisnya ibadat, manisnya tahajud, nyaman kalau baca Quran. Peluang baik kepada orang beriman bulan Ramadan bahwa Allah melumpuhkan ketua-ketua syaitan ini supaya orang itu rajin ke masjid. Ternyata memang jumlah pengunjung masjid bulan Ramadan meningkat karena Allah Ta'ala support, malaikat pun support. Cerita dalam surah Fusilat ini cerita orang yang akan meninggal dunia, menghembuskan nafas terakhir. Nanti orang yang dilindungi malaikat masa dia hidup, masa nak meninggal dia diaga malaikat. Begitu Allah melindungi, masa nak meninggal, datang malaikat berjumpa
Tuan Haji, berjumpa Puan Hajah, kerjanya beri semangat. Ah, orang beriman ini dijaga Allah waktu sehat, waktu sakit, waktu bertarung dengan maut. Kalau masa sehat dia akrab, dekat dengan malaikat, dilindungi Allah, tidak mungkin waktu dia bertarung dengan maut tidak diurus. Tidak mungkin. Dulu Mas Adin Tutong ingat ada cerita kah? Ada seorang sahabat, sahabat Mbak, dulu mengajar di Smalhab 15 tahun. Habis kontrak dia balik negerinya. Ini memang kekasih Allah. Dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Di masjid meninggal. Masa itu bulan September 2020, belum betah lagi. Ada kawan antar mesej, time kami exercise dengan Hajah di taman dekat Umar Ali Saifuddin, Taman Jubli. Mah, apa namanya? Taman Sering Masjid. Mahkota. Ah, Masjid Umar Ali Saifuddin. Time kami exercise pagi Jumat, pagi Jumat. Kawan nantar mesej, Ustaz katanya. Oh, Ustaz Abdul Rahman sudah meninggal dunia. Namanya Abdul Rahman, Pak. Itu ambatannya macam mana cerita dia meninggal? Dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Amba balik rumah, tulis tentang dia dalam 8 halaman, membuat ulasan kematian dia tuh. Nanti boleh forward dengan yang mengelola, yang mengkayakan majelis ini, insyaallah. Nah, ceritanya orang yang dilindungi oleh karin yang bisai malaikat, orang yang selamat dari karin yang jahat setan iblis. Nama sama ya, tapi satu yang tidak baik, satu yang baik. Aulia tadi sama juga. Dalam Quran ada juga disebut kepada setan iblis, aulia juga ada dalam Quran. Sama istilahnya. Nah, contoh tengok surah Kahfi ayat 50. Senang kalau ada Quran ya. Tengok ayat 50 surah Kahfi halaman 299. 299, 299. Aulia ini digunakan juga untuk syaitan. Subhanallah. Hebatnya bahasa Quran. Satu perkataan digunakan untuk Allah, digunakan untuk malaikat, digunakan untuk hamba mukmin. Tengok di sini ayat 55, ayat 55. Wa iz qulna lil malaikati isjudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Di sana ada aulia. Aulia itu maksudnya syaitan. Apa maksud ayat ini? Ketika kami mengarahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam di surga ini ya. Lalu malaikat semua sujud illa iblis, kecuali iblis, ketua syaitan. Kana minal jin. Andangnya iblis ini asalnya daripada jin. Fafasakan amri rabbi. Lalu iblis tadi keluar dari arahan Allah. Disuruh sujud dia tidak mau. Lalu Allah heran, Pak. Afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya? Kenapa kamu jadikan iblis ini dengan zuriatnya menjadi aulia? Subhanallah. Orang itu dipilihnya iblis jadi pelindungnya, Pak. Kenapa?
tidak cukup bekal ilmu. Dia bukan pasal dia mau pilih, dia tak tahu. Dia tidak tahu, tidak tahu memilih. Kenapa tidak tahu memilih? Tidak ada ilmu. Lalu salah pilih, ya. Ramai yang orang, dia tahu iblis itu musuh, tapi dia masih bedangan lagi. Sama ada memang karena tak tahu atau karena dia memang apa? Salah pilih. Dicakap di sini, bi'salil zalimina badala. Afatattahidunahu, kenapa kamu jadikan iblis itu wa dzurriyyatahu dan dzurriyyatnya aulia menjadi penolong pendamping min duni, kata Allah, bukan aku yang kamu pilih. Kamu pilih iblis, wahum lakum adu, kamu pilih musuh kamu jadi pendamping. Bi salil zalimina badala, yang brengseklah pilihan kamu ini, yang jahatlah alternatif yang kamu pilih itu, alternatif yang silap. Di mana silapnya? Ada kadang-kadang kurang bekalan ilmu, kurang bekalan ilmu tentang karin, lalu dia pilih karin yang jahat. Padahal sudah ada satu surah khas dalam Al-Quran, surah khas memberi warning tentang teman yang jahat ini, dan Allah menyuruh orang itu berlindung. Satu surah khas mewajibkan kita berlindung daripada karin yang jahat. Satu surah khas, surah apa tuh? Surah An-Nas. Surah An-Nas surah menyuruh kita ini berlindung. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul, minta tah, doalah, katakanlah, a'udzu bi rabbin nas, lindungilah aku ya Allah sebagai Rabbun nas, Malikin nas, sebagai Malikin nas, Ilahin nas, sebagai Ilahin nas, lindungi aku dari apa? Min syarril waswasil khannas. Ini khannas nih karin tadi. Sama juga dalam surah An-Nas dikatakan dia khannas. The same, sama. Karin dia juga, wali dia juga, khannas dia juga. Kenapa dikatakan khannas? Dikatakan khannas, khannas itu makna literalnya yang hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul. Muncul bertakwa, muncul bertakwa. Kalau orang itu mengingati Allah, ingat Allah, dia bertakwa. Tidak berani dia kacau. Kalau orang itu mengingati Allah, karena Allah berjanji, fadhkuruni, apa sambungnya? Adhkurkum. Ini karena ingat nih. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku, aku ingat kamu, kata Allah. Artinya apa? Bila Allah mengingati kita ini, Allah akan proteks. Bila Allah mengingati kita ini, Allah akan suruh malaikat jaga kita ini. Bila Allah mengingati kita ini, Allah akan suruh teman-teman yang baik mendekati kita, Pak. Teman yang suka mengingatkan sahabatnya, Allah akan pilih dia. Fadhkuruni azkurkum. Jadi dalam ayat ini, bi'salil zalimina badala. Zalim itu orang yang memilih musuh sebagai temannya, sebagai karinnya, sebagai wali. Ini wali di sini. Subhanallah, subhanallah. Jadi sudah berapa istilah? Ada karin, ada wali, ada khannas. Khannas, khannas itu sama, tapi khannas ini kata ulama orang yang beriman yang selalu ingat Allah. Taim dia lupa, taim dia lalai, datang musuh tadi mengganggunya. Dia mengganggu ketika orang itu terlalai, ketika orang itu terlupa. Bila orang itu ingat Allah, astagfirullahaladzim. Dia beristighfar, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia beristighfar, berta'awuz, katanya karin jahat tadi, iblis tadi mengecil, dalam hadis dikatakan seperti lalat.
mengecil, jadi kecil, jadi damit, Pak. Ada dalam hadis itu, kadzubab katanya. Tapi kalau dikasih kesukaannya, dia akan kambang, dia akan strong. Subhanallah. Dulu berkali-kali yang mulia Rais Kupu SP ya, Tazkirah di Kupu SP dicakap, kadang-kadang orang kita ini lupa bakatnya, dilagau terpulang masuk ke rumah katanya. Orang kita ini yang lupa kepada Allah, masuk rumah tak baca doa. Bila orang itu masuk rumah tak baca doa, di karen jahat ini, kemana orang itu pergi, dia karen kan? Karen apa artinya tadi? Yang bersama, yang tidak berpisah. Tinggal lagi bedanya, kalau orang yang bisa, yang berzikir, karen itu bersama tapi jauh-jauh. Jauh-jauh. Maka dalam hadis dikatakan, sahabat Nabi yang sangat galak karen ini terhadapnya siapa? Umar kata dia. Umar bin Khattab, karen itu jauh-jauh, Pak. Tidak berani dekat, Pak. Kenapa katanya? Umar itu hatinya bersih. Hati Umar bersih. Jadi orang yang akan dijauhi karen yang jadi, orang yang hatinya bersih. Jangan ada sifat tercela, sifat mazmumah dalam hati. Jangan ada penyakit. Jangan ada kekotoran. Itu memang tak boleh. Setan. Bila cerita bab ini juga, ada lagi kata ulama, karena diawasi pintu-pintu kemasukan musuh ke dalam hati. Kalau pintu terbuka, enggak diawasi, enggak dijaga, dia akan keluar masuk. Keluar masuk badan kita nih. Dia masuk melalui mata, masuk melalui telinga, masuk melalui mulut. Bila orang itu melihatnya enggak bisa, dia akan masuk melalui mata. Dia mendengar yang tak bisa, kan masuk melalui telinga. Yang dieteknya qalb. Apa? Qalbun. Dia mau masuk di hati. Bila dia sudah bertempat di hati, apa gejala-gejalanya? Ujung jari pun tak terkawal lagi. Cacing sesukanya. Kalau dalam hati ini dijaga oleh malaikat, bukan kerenjahan yang jaga. Orang itu kalau nak touching, dia berpikir dulu, apa yang mau nak touching ini? Apa yang mau kopi ini? Apa yang mau pes ini? Jadi ini terkawal, karena di dalamnya sudah dikawal oleh malaikat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi sebenarnya ya, Allah ini sangat rahman dan rahim sama kita ini. Dalam Al-Fatihah kita disuruh berlindung kepada Allah. Bila kita baca Fatihah, kita disuruh minta perlindungan Allah. Permulaan Al-Quran, arahan untuk kita minta perlindungan Allah. Penutup Al-Quran, surah khas tentang bahaya karen, yang disebut sebagai Al-Khannas. Kenapa dikatakan khannas tadi? Karena dia kadang timbul. Tapi kalau bagi orang yang andanya bedangan dengan karenjak tadi, bukan lagi khannas sama dia. Khannas ini untuk orang yang beriman dekat dengan Allah. Kalau bagi orang yang tidak bisa, bukan lagi khannas. Teman baik, karen. Yang khannas ini bagi orang yang beriman, yang dijaga Allah. Kalau orang itu lupa kepada Allah, diambilnya, dipengaruhinya. Maka jangan lupa. Di samping membersihkan hati, nak proteks daripada kemasukan karen tadi, hati kan kayak, jangan ada hasad, jangan ada ghibah, jangan ada permusuhan, jangan ada, nanti tengoklah buku-buku tentang hati ini, apa penyakit-penyakit hati yang sepatutnya dijauhi. Kalau masih ada dalam hati penyakit itu, dia tidak akan keluar dari dalam hati. Dia akan bertempat dalam hati. Kalau keinginannya diikuti, tidak dijaga, tidak ditawar, dia akan berleluasa.
Dia akan kontrol harta benda orang itu. Dia akan kontrol kendaraannya. Ada ayat dalam surah Al-Isra. Kendaraan dia punya, rumah dia punya, istri dia punya, anak, cucu. Tengok surah Al-Isra. Tentang bahayanya kalau kita tuh tidak kontrol, tidak kawal. Subhanallah. Surah Isra ini juz berapa kan? Surah Isra juz berapa kan? Tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah. 17. Juz 15. Quran kan 30 juz. Tengah-tengah 15 lah. Halaman 288. Orang yang rumahnya iblis yang jaga, keretanya iblis yang kontrol, anak istrinya habuan iblis. La ilaha illallah. Ngalih membesarkan anak, penat mendidik anak, tahu-tahu iblis yang punya. Ngalih membangun rumah, penat membeli kereta, rupanya iblis yang kontrol. Ada ayatnya. Ayat berapa kata Haji? Semangat Haji ini. Semangat, Pak. Haji apa tadi? Haji? Haji Muhaimin. Subhanallah. Ayatnya ayat 64. Ayatnya ayat 64. Ini Allah marah sama iblis. Lalu Allah wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'idhum syaitanu illa ghurura. La hawla wa la quwwata illa billah. Kalau ada yang boleh baca terjemahannya. Dan isap dari pujuk, pujuklah sesiapa yang kau dapat pujuknya dengan suaramu, dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta yang berjalan kaki untuk mengalahkan mereka. Dan dari turut campurlah dengan mereka dalam menguruskan harta benda dan anak-anak mereka. Anak-anaknya, harta bendanya, iblis yang kontrol. Subhanallah. Subhanallah. Warningnya cukup dalam Quran ya. Anak maukah suruh mengaji? Mau. Alhamdulillah, karirnya malaikat. Happy kah suruh mengaji? Happy, semangat. Alhamdulillah, karirnya malaikat. Bila anak susah nak sholat, susah nak baca Quran, belajar malas, itu sudah dikuasai oleh musuh tadi. Kereta rajin tak parking di masjid? Alhamdulillah, kereta dan punya kereta tadi habuan malaikat. Kereta mau tak pergi ke pengajian? Kalau ada pengajian cepat ya, bayar pun tak apa, dibayarnya. Alhamdulillah, kereta itu kereta yang dikontrol oleh malaikat. Karin yang bisa. Subhanallah. Ini dia ya. Dulu ingat Januari 2020 ada penceramah ustazah dari negara jiran datang ke Brunei, ceramah di Selusuh, ceramah di Masjid Bandar Umar Ali Sebudin, ceramah di Masjid Pehin Katik Bulullah Pelapis, ceramah di Masjid Bukit Panggal, ceramah tempat lain juga. Siapa namanya? Doakan dia. Ya Allah, rahmati ustazah kami ini. Ya Allah, semangatkan dia, semangatkan pendengarnya, semangatkan orang yang mendoakannya. Masukkan mereka ke dalam surga semuanya. Doakan seperti kalau ada ustazah yang kita gemari, doakan dia. Ya Allah, masukkanlah orang ini ke dalam surga. Lalu apa kata malaikat? Apa kata malaikat? Kalau ada orang yang mendoakan orang ini untuk masuk surga, kata malaikat apa? Hah? Amin. Kamu juga dapat. Siapa yang mau mendoakan orang lain, itu karirnya malaikat. Dan doanya akan diaminkan oleh malaikat.
Jadi apa ceritanya ustazah ni kan? Ceritanya ustazah ni dia cakap andangnya kereta tidak akan dibawa ke kubur katanya. Tidak ada orang bawa kereta ke kubur, rumah pun tidak akan dibawa ke kubur. Tapi nilai manfaat dari kereta dan rumah itu akan dibawa ke kubur. Macam mana nak dapat manfaat kereta untuk dibawa ke kubur? Macam mana? Rajin-rajin kereta parking di masjid. Subuh ada dia. Ah. Itu kata halusnya ja. Ah. Itu halus, kata halusnya ya. Takkan kereta saja di masjid. Ah. Subhanallah. Macam mana nak bawa rumah yang mahal itu manfaatnya, keuntungannya dibawa ke kubur? Baca Quran di rumah. Baca Quran di rumah. Buat tazkirah di rumah. Lagau malaikat datang ke rumah. Undang malaikat datang ke rumah. Jangan dilagau musuh. Nah, ini dia. Ini ayat menyatakan orang itu salah cara mengurus rumah dan anak bina, lalu menjadi aguan iblis. Wastafziz man istata'ta minhum. Pengaruhilah mereka siapa yang mampu kamu. Bisautika, dengan suaramu, dengan was-was, dengan bisikan jahat, dengan music. Nah, dalam tafsirnya music ini, ini termasuk ayat yang mengharamkan music. Buka fatwa Jabatan Mufti tentang music. Wa ajlib alaihim bi khailik. Bawa mereka, kalahkan mereka dengan pasukan berkudamu. Karirnya hendaknya ada pasukan berkuda, ada tenteranya. Warajilik, pasukan berjalan kaki, mereka banyak pasukan. Wasyarikhum fil amwal, syariklah dengan mereka dalam mengurus hartanya. Kalau boleh, jangan tak parking di masjid. Nah. Ya, parking di mana-mana tak apa. Yang jauh di agaknya, yang dekat di matanya, jauh di hati. Ah, subhanallah. Subhanallah. Wa'idhum, dan tabur janji yang indah. Selalunya janji ini indah ya dari musuh ini. Wa ma ya'idumu syaitanu illa ghurura, janji setan itu semua menipu. Janji ini dikatakan was-was. Kalau janji dari malaikat dikatakan ilham. Karin yang bisa membawa janji juga agar tahji pergi ke masjid katanya. Ah, yang menyuruh ke masjid itu malaikat. Yang menyuruh ke masjid itu malaikat. Ah, malaikat yang menyuruh ke masjid itu tadi dalam surah Fusilat, bila orang itu meninggal dia akan datang. Orang ini akan diterangi malaikat. Karin dia waktu hidup, bila orang itu meninggal, datang dan nampak berkomunikasi dengan orang yang akan meninggal ini. Itu hebatnya pentadbiran Allah. Orang yang bisa, kalau ruhnya dicabut, dia tidak keseorangan, bukan sendiri dia, ada malaikat bersamanya. Ini ayatnya. Apa kata malaikat ini? Nahnu awliya'ukum, kami ini pelindung dan karin kamu. Fil hayatid dunia, sejak di dunia. Orang yang karinnya malaikat, berbuat taat itu senang, mudah, ringan, manis. Manis ketaatan itu, ringan. Dari pukul berapa tadi di sini? 9 sudah jam berapa ini? Sudah jam 11. Terasa sekejap saja. Ringan, Pak. Manis, Pak. Indah, Pak. Subhanallah. Subhanallah. Karena apa? Karena disupport malaikat.
Yang berat terasa ringan, yang pahit terasa manis, yang jauh di mata dekat di hati. Subhanallah. Ada yang datang dari KB barangkali ya? Ah, masya Allah. Ada yang dari Tutong, mungkin ada Temburong, enggak tahu lah, adakah? Ada. Ah. Dekat di mata, dekat di hati jadinya. Ataupun yang jauh di mata, dekat juga di hati. Kenapa? Malaikat push, malaikat. Ini dia cakap, kamilah pembantu kamu sejak di dunia, wa fil akhirah, di akhirat juga. Kalau kita buka tafsir, katanya apa? Di kubur nanti akan didangani karin yang baik tadi. Di padang mahsyar nanti akan diurusnya. Ada ayat lain. Pentadbiran Allah, bila Allah membantu orang itu mentadbir dirinya dengan malaikat yang dikatakan karin, dikatakan wali, dua-dua sama, semuanya akan, waktu sehat Allah akan urus. Waktu sakit mudah-mudahan tidak sakit, tenang dia, Allah akan urus. Itu kawan tadi meninggal di masjid, lepasnya subuh, tidak ada sakit. Di negeri Delhi, orang pergi masjid, ada yang jalan kaki, ada yang naik bisikal, ada yang naik motor. Dia naik motor. Dia naik motor ke masjid. Lepas sembahyang subuh, masih i'tikaf di masjid, nak menunggu sembahyang duha, diambil ruhnya. Artinya apa? Dia meninggal dalam ibadat. Oh, ada dulu cerita lagi, nanti ambasnya juga dengan Puan Hajar. Cerita muslimah. Muslimah yang dipilih Allah, yang dekat dengan karin malaikat, dia meninggal di masjid lepas maghrib. Lepas maghrib, imam masih berwirid, belum siap berdoa, belum siap sembahyang ba'diyah. Makcik itu sudah meninggal menyandar di tiang. Subhanallah. Meninggal di masjid lepas maghrib. Nanti itu ceritanya itu juga. Ada saudara antar mesej, Pak. Katanya makcik Fulanah binti Fulan meninggal. Sekali amba buat ulasan tentang dia meninggal itu, beluri mungkin 9 ke 10 halaman, Pak. Yang meninggal di masjid dan negara jiran tadi dalam 8 halaman dibuat ulasannya. Supaya orang faham kenapa Allah pilih dia meninggal di masjid. Jadi sebenarnya mati ini boleh diplan ya, boleh minta kepada Allah dan boleh diplan, boleh buat planning macam mana kita nak meninggal dunia. Allah sudah ajar melalui kisah-kisah orang-orang yang saleh. Dulu mungkin sudah pernah sebut kawan baik amba, orang Brunei ya, orang kita ni bang, meninggal waktu beribadat, kawan baik, kawan sepejabat, kawan sama-sama kerja di sekolah. Mbak ini baru datang ke Brunei 1996, bertugas di Kampung Aeng, sekolah Reda Datuk Ahmad, Kampung Burung Pingai. Ya tak, di sana ada seorang cikgu bahasa Melayu. Dia kalau time rehat di sekolah, dia mesti buka Quran. Orang gelak ketawa sebelah sana, dia menikmati kalamullah. Satu hari itu dia mau pergi umrah. Diceritalah, datang ke rumah, Pak. Datang ke rumah. Masa itu kami tinggal di Sangai-Sangai, Kampung Masin. Dia datang ke rumah, Pak. Ustaz, saya mau pergi umrah. Nanti balik umrah saya nak bawa keluarga pergi haji. Saya sudah ikut kursus haji umrah di pejabat haji dan saya sudah baca buku panduan haji umrah. Banyak sangat sunnya doanya Ustaz. Pusingan pertama tawaf, pusingan kedua, ketiga, ketujuh, doa lepas tawaf, doa di Safa Marwah. Banyak sangat doa Ustaz. Saya mau Ustaz ajar doa yang pendek, berisi. Seanang cakap. Seanang, very easy. Apa doanya? Doanya ini terkabul 100%.
Doa ini boleh dibaca bulan Ramadan, bukan mesti di tanah suci. Doa ini boleh dibaca bila-bila, terutama di ujung malam. Amba selalu cakap, kalau orang berdoa di ujung malam, jam 3, 3 setengah, jam 4 sebelum fajar, sebelum azan subuh, orang itu berdoa, kekuatan doa ini menyamai berdoa di raudhah. Raudhah itu ada di rumah Puan Hajah, ada di rumah Tuan Haji. Jangan tutup pintu raudhah di rumah. Kalau berdoa di ujung malam, menjelang azan subuh, menyamai berdoa dekat Multazam makam Ibrahim Hijin Ismail, sama-sama makbul. Itu Rahman Rahim Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa makbul ada di rumah. Rebut tiap, jangan di biar. Apa doa cikgu tadi? Cikgu kalau pergi ke sana berdoa di tempat suci, tak usah panjang-panjang berdoa cikgu. Ya Allah ya Tuhanku, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, membawa dosa yang banyak ya Allah, banyak sunnah dosa ini ya Allah, tolonglah ampun dosaku ini. Jangan engkau biarkan aku lagi balik ke Brunei membuat dosa juga nanti ya Allah. Kecewa aku nanti. Tidak mungkin engkau mengecewakan aku yang datang dari negeri yang jauh. Engkau maha kaya, engkau maha rahman, maha rahim. Saya ingin berubah nanti ya Allah. Tolonglah ya Allah. Itu doanya. Ini boleh kita aplikasikan. Ya Allah, usiaku sudah 60 lebih, 70 lebih. Pintu kubur sudah dekat ya Allah. Dosa ini banyak asunya ya Allah. Tolonglah maaf. Jam itu bang. Ini bulan Ramadan, ini 10 terakhir Ramadan ya Allah. Jangan-jangan inilah Ramadan terakhir buatku ya Allah. Mungkin tahun depan saya sudah di liang lahat ya Allah. Kasihanilah saya ini. Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Macam itulah berdoa. Setiap dibacanya doa itu, balik dari umrah itu cerita apa? Ustaz katanya, saya tidak baca doa lain, itu saja saya baca. Setiap kali saya baca saya menangis Ustaz katanya. Pergi masjid baca menangis. Saya datang di Brunei negeri yang jauh, membawa dosa yang banyak ya Allah. Saya ingin berubah, saya malu kepada-Mu ya Allah. Saya ingin berubah balik dari sini. Balik dari umrah, tidak miss sembahyang lima waktu di masjid. Balik dari umrah, sembahyang tahajud, bersemangat sembahyang duha, baca Quran. Kalau dia pergi kedai, pergi gadung, dia cari buku-buku tentang alam barzah, tentang surga neraka, tentang alam kubur. Dia fokuskan ke sana. Subhanallah. Dia meninggal waktu beribadat. Meninggal. Hari dia meninggal itu dia sehat. Dia meninggal tengah hari. Paginya dia pergi sembahyang masjid yang terdekat, masjid Sungai Kebun. Dia pergi ke masjid. Tengah hari sebelum dia pergi ke masjid, dia tidur qailulah sejenak. Berniat nanti bangun tidur nak pergi ke masjid tepat waktu, bukan terlambat, bukan masbuk. Waktu tidur beberapa menit itulah Allah ambil. Subhanallah. Anak istrinya masih ada. Baru lagi jumpa sama anaknya yang bungsu, lain. Bapakmu dulu waktu kau masih sekolah menengah, dia anaknya sekolah Wang Semaun, Pak. Waktu sudah kencet, sebelum dia meninggal, bapakmu dulu pagi-pagi, bapak cakap balik dari masjid yang membaca Quran sampai time mengantar anak pergi sekolah jawab semalam. Subhanallah. Inilah hasil kharin yang disai. Manusia beriman bukan seorang diri. Puan Hajah bukan seorang diri. Tuan Haji bukan seorang diri. Ada bersama kharin. Wali, dua-dua nama tadi ya. Wali juga, karir juga. Dua-dua dipakai Pak. Subhanallah. Jadi di sini kata ayat 31 tadi surah Fusilat, kamilah yang menjadi wali dan karir Tuhan sejak di dunia sampai di akhirat. Kalau buka tafsirnya, waktu di dunia, masa sehat, masa sakit, masa bertarung dengan maut. Nah, ini cerita bertarung dengan maut nih. Tengok ayat 30. Nah,
Balik ya, satu ayat ke belakang. Ayat 30 surah Fusilat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang yang meyakini Allah, mengatakan Rabbi Allah, Rabbunallah, kemudian dia istiqamah, konsisten, tak belit-belit, tak berubah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka akan dikerumuni malaikat. Di sini terang-terang disebutnya malaikat. Mereka akan dikerumuni malaikat. Waktu orang itu akan meninggal, datang malaikat mengagah. Apa kerjanya? Memberi semangat. Tahu dia Tuan Haji mau meninggal. Tahu dia Puan Haji mau meninggal. Malaikat tadi menghibur. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ajah jangan takut ya. Bagi ajah mati itu tidak susah. Wa la tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih berpisah dengan pasangan hidup. Jangan sedih meninggalkan anak cucu yang pada hitam lekat, Pak. Jangan sedih meninggalkan rumah, meninggalkan kereta. Wa abshiru bil jannah. Patutnya haji dan hajah bergembira sekarang ini karena surga sudah di tangan. Surga sudah dapat. Saat ini saat bergembira. Orang yang bisa dia tahu sebelum ruhnya dicabut, tahu dia destinasinya jannah. Ini ayatnya. Allati kuntum tu'adun, jannah yang dijanjikan selama ini bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini juga yang dikuatkan oleh ayat dalam suratul Fajar juz 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang selalu dibaca bila? Bila? Tahlil. Orang baca tahlil itu mungkin tak tahulah pahamkah dia. Mudah-mudahan paham ya. Tapi maksudnya apa? Maksudnya ayat ini akan dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia. Sahabat Nabi menanya Rasulullah sendiri, Pak. Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini, Kak? Kata Rasulullah, ayat ini akan diperdengarkan kepada orang yang akan dicabut ruhnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang mukmin yang mempunyai nafsul mutmainnah. Apa ini nafsul mutmainnah ini? Nafsul mutmainnah kalau makna literalnya yang tenang dan tenteram. Tenang tenteram apa? Tenang kalau dia baca Quran. Tenang kalau dia duduk di majelis ilmu, happy dia, untung dia. Kalau dia terlambat, dia tak datang, rugi dia, gelisah dia. Wahai mukmin yang berjiwa mutmainnah, mempunyai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah ke rahmatullah. Itu maka dikatakan dalam bahasa Islam, bila orang meninggal telah berpulang ke rahmatullah. Irji'i ila rabbik, kembalilah ke rahmatullah. Radiyatan mardiyah, engkau senang dan engkau disenangi. Orang yang mati itu senang dan malaikat yang menyambutnya, Allah yang menerima ruhnya senang. Senang dan disenangi. Radiyah senang, orang itu happy. Mardiyah, orang itu disenangi dan disukai. Disukai oleh adik-beradiknya, dia meninggal dalam tidur ibadah, dia meninggal di masjid, disukai oleh umat Islam, disebut-sebut namanya, harum namanya. Subhanallah. Mardiyah. Disebut-sebut namanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kata Allah dalam kumpulan hamba-hamba Allah yang dipilih Allah. Wadkhuli jannati. Sama dengan Fusilat tadi, wa abshiru bil jannah. Ini pun wadkhuli jannati. Subhanallah. Tengok surah Isra tadi. Isra tadi belum habis ceritanya ya. Surah Isra tadi belum habis ceritanya. Ada di bawah satu ayat yang sangat pelik, perlu difikirkan. Surah Isra ayat 65. Tengok, orang yang tidak akan dikacaukan oleh iblis, orang yang
Iblis tak boleh kacau. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya ya. Subhanallah. Apa kata ayat ini? Inna ibadi. Ini Allah bercakap sama iblis nih. Ini cakap ini pengistiharan Allah kepada iblis. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba yang sudah diproteks Allah, yang berdangan dengan malaikat, tidak akan mampu kamu mengacaunya, kata Allah. Allah ada menjamin. Karena bila orang itu lupa, dia ingat Allah. Dia lupa ingat Allah. Dia tidak hanyut. Dia tidak lalai. Kalau suaminya lalai, diingatkan oleh istrinya. Terima kasih, Lin, katanya. Bukan mengamuk dia bila diingatkan. Kalau mengamuk dia diingatkan, itu karirnya iblis. Orang yang mengamuk bila ditegur, itu bukan karirnya malaikat. Sepatutnya bila orang menegur kita, kasih jempol, kasih like. Terima kasih ya, jazakallahu khair, barakallahu fi. Kamu sayang saya, kamu suka saya, maka kamu menegur saya. Allah berjanji di sini, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba yang dijaga Allah, yang disebut dalam Allah waliul ladzina amanu ayat 257 surat Al-Baqarah tadi. Orang yang diproteks Allah, laisa laka, kamu tidak akan mampu alaihim sultan mengacaunya. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah Allah yang menjaga orang itu. Wakil di sini makna menjaga juga. Allah itu wakil, Allah itu wali. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sama itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Ini wakil. Wakil itu yang jaga, Pak. Orang beriman mesti merasa dia itu dijaga Allah. Kalau dia tak ingat yang dia dijaga Allah, dah salah. Dah lari tuning. Lari elemennya sudah. Orang beriman harus mesti merasakan diri itu dilindungi Allah. Karena ayat 257 surat Al-Baqarah tadi, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu melindungi orang beriman. Ayat 257 tadi ya. Surat Al-Baqarah, Allah alaman 43. Page number 43. Page number 43. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah melindungi orang beriman. Syaratnya di sini amanu ya, bukan aslamu, bukan orang Islam. Kalau di Islam dia tak buat ajar Islam, Allah tak lindungi. Yang dilindungi itu apa? Amanu. Yang dilindungi itu siapa? Amanu. Yang disuruh puasa apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang disuruh puasa itu siapa? Amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau dia tidak mau puasa, itu bukan amanu, itu aslamu saja. Jadi mungkin Islam, tapi dia tak puasa. Ataupun dia puasa, dia sasak lah. Tapi puasa juga, itu bukan amanu. Aslamu, Islam, tak mukmin. Islamnya masih di kulit, belum lagi masuk ke hati. Subhanallah, subhanallah. Di sini ada oleh-oleh tadi ya, lupa bagi. Boleh dibagikan oleh-oleh untuk bahan tunjukkan nanti. Dalam berapa? 100 set. Ada oleh-oleh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita orang yang dilindungi Allah. Cerita orang yang karirnya malaikat. Bismillah. Insyaallah.
Bismillah. Dua tajuk. Dua keping. Dua keping ya. Nih. Bismillah. Ini lagi satu. Ini yang lain. Saya tengok. Ini sama. Sama. Yang satu, yang satu stampik saja. Yang sekeping itu sebelah ini belah. Okey. Okey. Ya, yeah, dapat sudah. Kalau perlu nanti PDF-nya akan diantar kepada Puan Haja, dia boleh, saya boleh print sendiri. Dia punya file PDF. Insyaallah. Kita lihat aroma surga tercium di kuburnya. Aroma surga tercium di kuburnya. Subhanallah. Di sini banyak lagi sini ya. Ada lagi ekstra di sini. Baik. Oke, okay. Ini cerita orang yang dijaga oleh malaikat karin yang baik. Tengok yang tajuknya aroma surga tercium di kuburnya pemergian insan pilihan Allah. Kita kongsi bersama di sana. Petikan tazkirah Ustazah Asma Arun Hafizahullah. Semasa bertazkirah selepas subuh 24 Januari 2020 bertajuk audit diri. Ini tajuk tazkirah Ustazah. Ustazah menjelaskan mengenai pertanyaan dalam liang lahat marabuka. Semua kita akan menempuh bahwa si hamba yang akan berpeluang mampu menjawab pertanyaan ini kelak dengan baik ialah yang menerapkan marabuka dalam kehidupannya. Kita karena paham itu apa marabuka. Rab itu apa? Sama dengan alhamdulillah ya rabbil alamin. Rab itu makna, kata ustazah di sini, makna selain makna Tuhan, makna pentadbir. Allah itu yang tadbir, penjaga. Bahkan makna lain menurut ulama tafsir, pentarbiah, pembaik pulih, pemilik, raja, penjaga. Itu yang wali tadi, penjaga, ketua, penyempurna dan penutup aib. Allah itu suka menutupi aib orang itu, suruhnya orang itu tobat. Nah, di sini cerita orang yang meninggal. Setelah dia meninggal, setiap orang datang ke kuburnya, balik rumah terdapat wangi-wangian, tercium wangi-wangian dari jannah. Setiap orang pergi kubur balik wangi, balik kubur balik wangi. 2-3 hari saya sudah dikubur, ada yang pergi melawat, balik rumah wangi. Subhanallah, subhanallah. Amalannya apa? Boleh ditengok nanti di sini. Amalannya suka membantu masyarakat, suka mengajar orang Al-Quran, suka mengkayakan majelis ilmu. Subhanallah. Suka menolong ya. Cinta masjid dan rajin azan di masjid karena dia sebagai seorang lelaki. Ini ceritanya. Ya. Nanti baca secara lebih terperinci. Yang kertas sekeping lagi. Ini
Subhanallah. Ini ya. Aroma di mana? Nah. Ini kubur masih ada aroma lagi. Ini yang ada. Aroma. Oke. Ini juga sama ceritanya. Kuburnya menjadi taman surga. Ini cerita seorang penggali kubur. Dari awal kerjanya sawah ladangnya menggali kubur, Pak. Tapi walaupun dia tinggal di kubur, dia tak ingat nak masuk kubur. Dia ingat duit saja. Gali kubur dapat 10 ringgit, 15 ringgit. Ringgit yang dilihatnya. Sampailah ada seorang belia meninggal. Subhanallah, dia lihat kubur anak muda ini. Gak pernah dia saksikan dah ratusan ribuan orang yang dia kubur. Gak pernah terlihat indahnya, wangi, terang dan luas. Karena hebatnya dia lihat kubur ini, dia terabah, Pak. Pingsan, Pak. Pingsan karena kagum. Sekali keluarga orang yang meninggal ini, dia ambilnya air, pencetannya ke muanya ini. Terbuka matanya. Kenapa kan, katanya. Dia ceritalah, orang ini tidak percaya. Apa ini tukang gali kubur ini, kacau. Tidak percaya, Pak. Lepas itu, berapa bulan kemudian, ada lagi meninggal. Anak muda juga. Sama josulnya ceritanya. Kuburnya jadi taman surga yang indah. Kali kedua dia tidak pingsan, pasal dia sudah ada pengalaman kali pertama. Dia saksikan. Bahkan katanya, mayat itu diambil alih oleh malaikat. Subhanallah. Kemudian, lepas dikebumikan, dia tahu ibu si mayat ini. Ajah katanya, ini anak kita kan. Oh, yang dulu juga anak saya, kata Ajah. Kedua-dua anak Ajah ini, kubur mereka taman surga. Apa soalnya cerita anak Ajah ini kan? Baru dia belajar. Oh, anak yang pertama dulu yang meninggal katanya adiknya, dia belajar waktu menuntut ilmu, mencari ilmu. Orang menuntut ilmu ini mulia pada sisi Allah. Jangan pernah lekang dari majelis ilmu. Jangan pernah berhenti ingin belajar ilmu. Orang yang tidak mau belajar dilaik sama syaitan. Ada ayatnya nanti. Orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu dijempol sama iblis. La ilaha illallah. Nas'alullah al-afwal afiyah. Jadi anak yang pertama itu katanya meninggal waktu belajar di pondok. Ini di Arab ceritanya ya. Kalau dibuka YouTube ini ada ceritanya bahasa Arab. Tidak sampai 10 menit ceritanya. Nanti ambil antar PDF arah Puan Hajah. Boleh tengok nanti ceritanya. Baik. Anak yang kedua. Anak yang kedua ini dia bukan belajar. Dia cari duit untuk saudaranya. Dia sponsor. Subhanallah. Ini ramai yang mau sponsor nih ya. Meraih barakah ini memang cepat untuk sponsor ya. Sponsor saudaranya yang belajar. Dua-dua jadi ahlul jannah. Bila melihat peristiwa ini, tukang gali kubur tadi dia tinggalkan kubur. Tidak mau lagi di kubur. Dia cari orang alim, dia cari masjid, belajar. Umurnya sudah dekat 50. Sekali ustaz tadi tercanggah usulnya. Kamu dari kali 50 baru nak belajar? Iya, katanya. Dulu saya tinggal di kubur, tapi tak ingat nak masuk kubur. Sekarang baru teringat. Belajar, belajar, belajar. Akhirnya dia jadi orang alim. Melahirkan zuriat yang alim. Terkenal keluarga ini di Syriah. Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya penggali kubur. Di ujung namanya dibuat gelar Al-Haffar.
Jadi orang yang belajar ilmu ini mulia pada sisi Allah. Karena ilmu ini pusaka siapa? Nabi Muhammad. Ilmu ini pusaka Nabi Muhammad. Subhanallah. Orang duduk di majlis ilmu dapat keampunan gratis dari Allah. Allah mengisytiharkan kumu maghfuran lakum. Baliklah ke kebi, baliklah ke tutong, baliklah ke temurung, balik ke rumah masing-masing, ke rimba ke mana? Dosa sudah diampunkan kata Allah. Subhanallah. Orang yang hadir dalam majlis ilmu, apalagi majlis ilmu yang mendatangkan keinsafan ya. Begitulah penjagaan Allah kepada hamba yang dikasihinya. Inilah ceritanya. Ini ceritanya. Mudah-mudahan kita boleh menyimaknya dengan bisa nanti. Dan kita boleh share. Nanti saya akan antar file PDF-nya arah pihak pengelola majelis ini. Saya rasa sampai masa sudah habis ya. Masa sudah cukup. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah semuanya. Amin. Saling mendoakan ya. Doa haji yang pergi umrah tadi jangan lupa. Ya Allah, usiaku sudah di penghujung, pintu kubur sudah dekat, Allah kasihanilah aku ya Allah. Ampunlah semua dosaku. Aku ingin berubah, aku ingin baik denganmu ya Allah. Tunjuklah aku jalan mencintaimu, jalan mendekatimu, jalan ketaatan. Dekatkan aku dengan orang yang saleh ya Allah. Pandai-pandai. Itulah doa yang mujarab yang diamalkan oleh cikgu tadi. Akhirnya semua doanya dapat. Dia meninggal dalam tidur ibadat, tidur kelurahan. Keluarganya masih ada di kampung apa? Buang Tengkorak. Lumampas. Lumampas ke apa? Lupa Luas ke apa? Kak Lupa Luas sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Allah mazidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa asirna wa la tuhsin alayna, wa adina wa rda'ana ya kareem. A'udzu biridhaka min safatika, min mu'afatika, min uqubatika, wa na'udzu bika min la nuhsi sanan alaika anta kama asmita ala nafsika. Ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah, cintai ini kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Ampunlah dosa kami semuanya ya Allah. Dosa mau apa, datuk nenek, anak, istri, anak cucu, menantu semuanya ya Allah, sanak saudara ya Allah. Engkau Tuhan yang Maha Rahmat, Maha Rahim, Maha Pengampun ya Allah. Jangan hampakan jemaah ini ya Allah. Penuhi hajat semua jemaah ini ya Allah. Ya Allah, penuhi permintaan mereka ya Allah untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Rahman ya Rahim. Rahmati semua saudara-saudara dan keluarga kami yang sudah meninggal yang berada di alam kubur ya Allah. Rahmatilah kami nanti bila kami sudah menjadi ahli kubur ya Allah. Allahummarhamna idza masirna ila ma asharu ilaihi. Allahummarhamna idza masirna ila ma asharu ilaihi. Allahummarham sultanana wa iyana wal muslimin. Allahummahfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Wahfazna min kulli su, wahfazna min kulli makruh. Allahu khairul hafiza wa arhamur rahimin. Taqabbal minna siyam wal qiyam ya rabbal alamin. Ij'al siyamana wa qiyamana imanan wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bi siyami ramadhana wa bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Wa atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wal muslimina minan nar. Atiq riqabana minan nar wa adkhilna al jannata ma'al abrari. Aziz ya maulana ya sattar ya ghafar bi rahmatika arhamar rahimin. Subhanarabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi 'alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.